sallallahu alaihi wasallam. Karena dia telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Para hadirin dan remaja Allah, izinkan saya berpidato tentang mata dan pembangunan yang saya mahasiswa. Apa yang diketahui orang sekarang, mata zaitun adalah sebuah pesantren. Tapi lebih dari itu, apa yang kita ketahui sekarang, mata zaitun sedang membangun Indonesia yang merdeka. Dengan cara apa? Kita membangun ekonomi Indonesia untuk Indonesia bisa ke depannya merdeka jiwa dan bangsa. Penerus-penerus seperti kita harus belajar dengan tekun untuk memajukan bangsa Indonesia. Indonesia yang kuat adalah rakyatnya yang makmur dan sejahtera. Untuk apa rakyat sengsara tapi Indonesia maju? Itu salah. Tapi rakyat kuat, rakyat sejahtera, rakyat kaya, Indonesia merdeka. Itu tujuan Indonesia. Kita adalah penerus bangsa yang bisa mewariskan kekayaan Indonesia untuk mengelola Indonesia dan memajukan Indonesia. Seperti apa yang kita tahu, CA Zaitun berusaha membangun Indonesia untuk kita ke depannya. Kita nanti akan menjalankan Indonesia untuk merdeka, sejahtera, dan bersatu. Tidak semua dari kita dalam satu bagian. Tetapi kita harus bisa bersatu membangun Indonesia untuk merdeka jiwa bangsa. Rakyat makmur, Indonesia bahagia, Indonesia maju. Ini tujuan kita semua. Sekian pidato dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Azza wa Jalla ya ana wa fana wa Allah lahore. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Tepuk tangan dong. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Adi. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin.